Jejak Karir Songkang. Hai, gue Denia. Di video kali ini gue mau bahas seorang aktor yang baru aja main di drama series yang judulnya Sweet Home. Inilah dia, Songkang. Sebelum gue lanjut, gue mau ngingetin kalian kalau kalian belum subscribe di channel ini, yuk langsung aja di subscribe ya dan nyalain notifikasinya supaya kalian dapat info kalau ada video baru dari gue yang tayang. Oke, baik. Jadi mungkin kalian sudah mengenal Songkang dari sejak dia main drama Love Alarm. Tapi gue baru menyadari keeksistensian cowok tampan dan manis ini dari drama Sweet Home. Telat babu. Ya, jadi ceritanya itu pas Love Alarm lagi nge-hype, gue nonton. Jadi gue gak tahu. Betul, ternyata cek banget, manis gitu. Jadi di video kali ini gue akan mempersembahkan jejak karir Songkang. Songkang adalah seorang aktor dari agensi Namu Actors, agensi besar yang sudah punya banyak artis ternama. Beberapa di antaranya yang terkenal adalah Jisung, Park Min Young, Lee Jun Ki, dan juga Shin Se Kyung. Aktor kelahiran 23 April 1994 ini saat ini berusia 26 tahun usia internasional dan 27 tahun usia Korea, yaitu lulusan dari jurusan film di Universitas Gwangkuk. Kalau misalnya nih, kalian suka banget sama Doi dan kalian mau follow Instagramnya, langsung aja dicek @songkang_b, yang mana saya tidak tahu B itu maksudnya apa. Misalnya sebenernya dia namanya Songkang B aja. Kang B. Kang B? Jadi kangen mistik pop-up bar. Songkang ini baru debut di tahun 2017. Pertama kali dia itu debut di drama yang judulnya The Liar and His Lover. Gue nonton drama ini sedikit ya, tapi nggak sampai selesai. 내가 들어줄게. 아, 왜 이래? 아, 나 줘. 들어줄게. 아, 왜 이래? 주라니까? 아, 왜 이래? 줘. Tapi gue ingat sih, ada dia di situ. Tapi gue ingatnya setelah gue mau bikin video ini. Lalu di tahun 2017 itu juga, Songkang bermain drama yang judulnya Man Who Sets the Table. 당연하지. 어제 간신히 기분 업됐는데 또 열받으면 우리만 힘들어. 안녕하십니다. Kemudian dia juga ada di musik video Sweet Summer Night. 역시. Dan juga musik videonya Love Story dari Surat. Itu karir di tahun pertamanya. Dan masuk ke tahun 2018, akhirnya Songkang menjadi MC atau host di acara musik SBS, yaitu Inkigayo. Langsung SBS Inkigayo. SBS Inkigayo. 다음 곡들은 어떤 곡들이 준비되어 있죠? 와우, 하나 더, 하나, 둘, 셋. Dan di tahun yang sama juga, Songkang bermain film yang berjudul Beautiful Vampire. Di sini dia main lead. 손도 아니 바람도 잔데 우리 밀푀유나베나 먹으러 갈까? Di tahun 2018 juga Songkang mengikuti variety show sebagai main cast di variety yang judulnya Village Survival The Age. Dia tampil di season 1, jadi main cast di season 1 dan juga season 2. Oh, okay. Mau haleku. Eh? Iya, sudah sudahlah. Suara. Aning enggak tende. Masuk ke tahun 2019 sembari tayang juga si Variety Village Survival tadi, Songkang kembali bermain menjadi supporting role di drama When the Devils Call Your Name. Lagi-lagi dia tidak menonton drama ini, hanya nonton episode awal doang. Yang mana di episode awal Songkangnya belum muncul. Ini. Nah, sekarang 가슴이 너무 아파.
죽을 것 같아. 야, 거기 있으라. Dan akhirnya setelah When the Devil Calls Your Name, dapatlah dia sebagai main lead di drama Love Alarm Season 1. Gue nggak tahu ya di sini dia main lead atau bukan. Pokoknya peran inti lah ya. Gak tahu dia di main lead atau second lead. 내는 똑바로 봐. 너 나 좋아하잖아. 선택은 김조조가 하는 걸로. Di tahun itu juga Song Kang ada di music videonya Vibe yang judulnya Call Me Back. Di tahun 2020 yang gue temukan di internet itu hanya Song Kang bermain di film di series Sweet Home. 그냥 지금 죽을까? 괜찮으세요? 사실은 diduga syuting sih. Syuting di Love Alarm Season 2, cuman yang tadinya dramanya harusnya tayang di tahun 2020 juga pending ke 2021 sekarang ini. Yang katanya bakal tayang di awal-awal tahun 2021 sih, cuman kita tunggu aja nanti beritanya jadinya gimana ya. Dan di 2021 juga Song Kang akan bermain drama adaptasi dari webtoon lagi yang judulnya Navillera, di mana dia akan menjadi seorang penari balet. Balerin. Gue udah lihat sih di Instagramnya dia itu udah ada kayak lagi latihan balet mungkin ya buat dramanya. Song Kang nari balet. Kepo, penasaran dia bakal kayak gimana. Dramanya langsung hype gak sih pas dia jadi main lead? Akhirnya dia terlihat gitu loh. Pas di The Liar and His Lover dia muncul dari episode awal aja, gue gak ngeh. Ketutupan sama si... ketutupan sama si Lee Hyun Woo juga kan. Gak dilirik sama sekali lagi sama Joy. Tuh, gue masih inget nih The Liar and His Lover. Cuman emang gak nonton mata-mata aja. Jadi intinya, tadi semua drama-drama dan film yang tadi gue sebutkan, belum ada satupun yang gue tonton. Kecuali Sweet Home. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Segitu aja video kali ini. Kalau kalian suka sama video gue, kalau kalian suka sama Song Kang, jangan lupa langsung di like videonya. Gue, promosi. Jangan lupa langsung di like videonya, dan kalau kalian mau lihat video-video gue yang baru, yang akan ngebahas seputar drama Korea dan juga aktor-aktor Korea, aktor-aktris Korea, dan lain sebagainya. Nah, langsung aja di subscribe dan juga jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian langsung dapat notifikasi setiap ada video baru dari gue. Jangan lupa jaga kesehatan. Dadah!